ketika meminta maaf tak boleh lagi dilakukan. Tertunduk sembari ku berlutut. Di hadapan sepasang batu nisan. Dan aku tahu ini makam ibu. Perasaanku kacau, teramat sangat kacau. Ibu, aku menyesal, Bu. Aku menyesal. Andai aku tahu kalau ibu pergi secepat ini, setiap hari aku akan mengucapkan betapa aku mencintai, menyayangi ibu. Dan setiap saat aku akan meminta maaf pada ibu, karena aku masih jauh dari kata membanggakan untuk ibu. Kini ibu telah tiada. Dan aku tidak boleh meminta apapun dari ibu, sekalipun itu meminta maaf. Karena meminta sesuatu dengan orang yang sedang meninggal di depan makamnya, itu adalah perbuatan syirik. Yang dibutuhkan ibu saat ini adalah doa. Doa dariku, putri kandungnya, berdoa setulus hati, minta pada Allah, hanya Allah, tanpa pamrih, tanpa musyrik, meluruskan niat karena perintah Allah Ta'ala. Ketika meminta maaf, tak boleh lagi dilakukan.